Mazmur 1 ayat 2-3 mengatakan, "Tetapi orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya akan berhasil." Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, welcome to Feast Online atau yang kita lebih kenal dengan Worship From Home. Selama satu jam ke depan, kita akan memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, dan kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang saya sangat percaya bahwa semua itu akan mengubahkan kehidupan kita. Biarlah di kondisi yang seperti ini, di mana krisis, di mana penderitaan mungkin terjadi dalam hidup kita, tapi biarlah kita terus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan yang selalu menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom semua anak-anak Tuhan yang luar biasa. How are you doing? I hope everyone is feeling great. I hope everyone is healthy and happy in God. Pastinya semoga satu minggu ini kamu di dalam berkat Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Dan lewat worship from home, aku pengen ngajak kalian semua untuk kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mau bersyukur buat kasih setia Tuhan sepanjang minggu ini. Walaupun kita gak bersama-sama, tapi aku percaya di mana 2-3 orang berkumpul, di mana ada pujian penyembahan, Tuhan bertahta di tengah-tengahnya. So let's begin with a prayer. Kita boleh fokuskan seluruh hati kita, pikiran kita saat ini hanya kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan buat pemeliharan-Mu. Kami tahu Tuhan, di saat-saat ini Tuhan, kami perlu Engkau lebih lagi. Kami menyadari Tuhan bahwa kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan setiap saat, setiap musim dalam kehidupan kami. Terutama di saat-saat ini Tuhan. We need You more, O Lord. Dan minggu ini Tuhan, kami ingin belajar. We want to empty ourselves. We want to humble ourselves, our mind and hearts, to receive You, God, in our lives. Ajar kami, Tuhan, untuk kami boleh mengandalkan Engkau di setiap langkah kehidupan kami. Apapun yang terjadi, Tuhan, kami mau katakan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Thank You, Lord Jesus. You want to open ourselves. You want to empty ourselves, humble ourselves, only to worship You. Mari kita boleh sama-sama angkat pujian ini. You want to say, how great is our God. How great is our God. Sing with me. How great
Setiap jam, setiap detik, kami perlu Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Mari kita boleh sama-sama buka hati kita saat ini. Kita mau datang ke Tuhan. We want to humble ourselves, Lord, King above all kings. We want to say we need you, Lord.
worship you. I live to worship you. Rindukan
Selamat sore dan shalom. Apa kabarnya saudara-saudara? Saya berdoa semoga semua yang menyaksikan tayangan ini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Tapi bagi setiap saudara yang mungkin saat ini sedang menghadapi pergumulan, saya berdoa hadirat Tuhan yang telah Dia nyatakan dan kebenaran firman-Nya yang akan kita dengarkan sebentar lagi akan memberikan kekuatan dan pengharapan, mengingatkan kita bahwa di situasi yang penuh ketidakpastian ini, kita punya Allah yang pasti, yang tetap sama dahulu, sekarang, dan selamanya, yang akan membimbing dan memampukan kita keluar dari situasi ini sebagai seorang pemenang. Mari kita awali pemberitaan firman hari ini dengan mendoakan doa favorit kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Say, today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessing, healing, and miracle. Today, I open myself to God's Word so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I am God's beloved. I'm God's servant. I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I'm blessing the world in Jesus' name. Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Filipi pasal yang kedua. Mari kita baca bersama-sama. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita memasuki minggu yang ketiga dari tema kita bulan ini yang berjudul Saints, A Call to Holiness, di mana selama satu bulan ini kita akan belajar tentang kekudusan. Nah, kalau kita bicara tentang saints, tentang orang-orang kudus, ada satu hal yang selalu ada di dalam kehidupan mereka semua yang kita sebut sebagai miracles, mujizat. Tapi nanti dulu, biasanya ketika saya menyebut kata mujizat, yang ada di pikiran sebagian besar dari kita itu langsung tertuju pada hal-hal yang sifatnya supernatural, gaib. Tapi miracles itu nggak selalu sifatnya gaib. Ada juga orang-orang kudus yang dalam hidupnya itu memang tidak ada perkara-perkara yang terlihat supernatural, tapi apa yang mereka lakukan itu sebenarnya bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia biasa. Ada orang-orang kudus yang rela mempertahankan imannya sampai mati, bahkan sebagian disiksa dulu sebelum dihabisi nyawanya, untuk sesuatu yang belum pernah mereka lihat dengan mata kepala sendiri, karena nggak semua orang kudus punya kesempatan untuk berjumpa dengan Yesus secara fisik. Atau ada juga orang-orang seperti Mother Teresa,
yang mau meninggalkan zona nyamannya secara ekstrim. Dia meninggalkan kenyamanan hidup di biara di Eropa untuk melayani para penderita kusta yang dari badannya keluar bau yang sangat tidak enak dan ada resiko tertular penyakit di negaranya sendiri ditelantarkan. Mother Teresa mau melayani mereka. Itu pun sebenarnya adalah suatu mujizat karena manusia biasa nggak mungkin ngelakuin itu dengan kekuatan, dengan kemauannya sendiri. Tapi memang ada juga mujizat-mujizat yang supernatural, yang gaib, karena kuasa Tuhan kita itu memang tidak terbatas. Saya akan sebutkan salah satu contoh bahwa di gereja Katolik sendiri, sejak gereja perdana berdiri sampai sekarang, gereja mendokumentasikan setidaknya ada sekitar 400 peristiwa di mana orang mati dibangkitkan melalui doa orang-orang kudus. Di dalamnya termasuk peristiwa Petrus dan Paulus membangkitkan orang mati. Lalu ada seorang santo yang hidup di sekitar tahun 1200-an bernama Santo Vincent Ferrer. Santo ini sendiri melalui doanya membangkitkan sekitar 33-40 orang mati. Bahkan ada yang mati badannya itu sudah dimutilasi. Lalu ketika dia berdoa, bagian-bagian potongan badan ini kembali menyatu. Lalu Tuhan menghidupkan kembali orang ini untuk menyatakan kuasanya melalui kehidupan Santo Vincent Ferrer. Luar biasa, bukan? Yang jadi pertanyaan adalah kenapa hidup orang-orang kudus ini bisa dipenuhi mujizat. Itulah yang akan menjadi tema kita hari ini. Tema kita minggu ini berjudul Kenosis. Yang orang-orang kudus lakukan ini adalah seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di ayat yang kita baca tadi, di bahasa Yunani-nya Kenosis, artinya mengosongkan diri. Para orang-orang kudus ini mau mengosongkan dirinya. Artinya melepaskan keterikatan mereka terhadap pola pikir dan sikap hati yang menjauhkan mereka dari Tuhan, sehingga ketika mereka mengosongkan dirinya, seperti juga kalau kita mau mengosongkan dirinya seperti Yesus, Tuhan akan mengisi kekosongan itu dengan kasih dan kuasanya. Saya berdoa semoga setelah kebenaran firman hari ini diberitakan, Anda yang mau melakukannya, Anda akan melihat hidup Anda yang dipenuhi dengan mujizat-mujizat Tuhan. Apakah Anda siap untuk menerima mujizat Tuhan hari ini? Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita dan mari angkat tangan kita hormati kebenaran firman Tuhan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Di awal pertobatan saya, ketika saya datang ke gereja atau saya datang ke dalam Tuhan melalui doa, saya ini punya begitu banyak ekspektasi setelah mendengar gimana kisah hidup Yesus. Gimana enggak? Ternyata Tuhan ini hebat banget loh. Tuhan bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Berarti dia juga bisa dong memulihkan luka-luka hati saya, memulihkan keluarga saya, dan masalah-masalah dalam kehidupan saya. Dia bisa memberi makan 5.000 orang hanya dengan modal 5 roti 2 ikan. Wah, berarti Tuhan ini buka jasa penggandaan uang berarti. Uang saya pun bisa dilipat gandakan dong. Dan ternyata Tuhan Yesus ini populer banget. Begitu dia ngomong, 5.000 orang mau berkumpul untuk mendengar. Ketika dia masuk ke Yerusalem, banyak orang menyambut dia melambai-lambaikan daun palem. Berarti kalau saya ikut Tuhan, saya pun bisa ikut populer dong. Itulah yang ada di pikiran saya waktu itu. Jadi ekspektasi saya waktu itu adalah kalau saya ikut Tuhan Yesus, saya akan mendapatkan begitu banyak mujizat dalam kehidupan saya yang menyelesaikan semua masalah-masalah saya, lalu saya bisa melanjutkan kehidupan saya terluput dari setiap masalah-masalah yang mungkin harus dihadapi oleh orang-orang biasa yang belum kenal sama Tuhan Yesus. Ya, itu ekspektasi saya karena memang semua yang saya sebutkan tadi itu adalah bagian dari kehidupan Yesus yang tercatat di Alkitab, yang memang kalau dilihat sekilas, sepertinya Yesus ini punya hal-hal yang emang menurut dunia pun adalah kunci untuk mendapatkan kedamaian, kebahagiaan, dan sukacita di dalam hidup. Dia punya kuasa untuk memultiplikasi, berarti ada kekayaan kalau ikut sama Tuhan. Dia punya popularitas dan dia punya kekuasaan untuk melakukan hal-hal yang mustahil yang biasa kita sebut sebagai mujizat. Kenapa saya sebut sekilas? Karena kalau kita lihat lebih detail, kenyataannya nggak seperti itu. Kalau kita lihat dengan detail, semua mujizat yang Tuhan Yesus lakukan itu nggak pernah untuk keuntungan dirinya sendiri atau untuk mempermudah kehidupannya sebagai seorang manusia yang hidup di bumi yang tidak sempurna ini. Coba kita perhatikan baik-baik. Dia bisa menyembuhkan orang sakit,
tapi dia sendiri memilih untuk menahan sakitnya sampai mati di kayu salib. Dia bisa menghidupkan orang mati, tapi dia sendiri memilih untuk mati bagi saudara dan saya. Dia bisa memberi makan 5.000 orang, mengandalkan 5 roti dan 2 ikan, tapi dia memilih untuk menahan lapar selama 40 hari berpuasa mempersiapkan dirinya untuk melayani orang-orang yang akan dia layani selama 3 tahun pelayanannya di bumi. Jadi Tuhan Yesus ini, oh ya, ada satu lagi. Dia itu populer memang. Dia masuk ke kota Yerusalem dielu-elukan, ada 5.000 orang mengikuti dia. Tapi orang-orang yang mengelu-elukan dia di Yerusalem ini orang-orang yang sama yang berteriak salibkanlah dia beberapa hari kemudian. Dia dikhianati dan ditinggalkan oleh murid-muridnya sendiri. Dan dia ini dinyinyirin oleh para ahli Taurat dan orang Farisi, orang-orang yang dianggap terpandang, yang punya status di masyarakat Yahudi pada masa itu. Jadi Tuhan Yesus ini ternyata nggak mudah-mudah amat hidupnya, walaupun punya kuasa untuk melakukan banyak mujizat. Dan kalau dipikir-pikir, kalau yang Tuhan Yesus cari adalah kemudahan hidup, untuk apa dia turun ke dunia ini yang sangat nggak sempurna kalau dibandingkan dengan tempat tinggal dia sebelumnya? Di surga sana semuanya udah sempurna dan dia punya malaikat yang akan selalu melayani dan memuja menyembah dia sepanjang hari. Gak seperti para ahli Taurat, orang Farisi yang nyinyir atau murid-muridnya yang susah dikasih tahu. Lalu sebenarnya apa yang Tuhan Yesus cari? Tentu saja kita sudah menemukan jawabannya dalam firman, karena kasihnya begitu besar bagi kita manusia ini, makanya dia mau turun ke dunia. Tapi timbul pertanyaan dalam hati saya ketika merenungkan hidup Yesus. Kalau yang utama misinya hanya sekedar menebus dosa manusia, kita belajar di Alkitab bahwa atas setiap dosa itu harus ada maut untuk membayar dosa itu, makanya Tuhan Yesus turun untuk mati buat kita. Kalau hanya itu aja, kenapa dia harus turunnya sebagai bayi, hidup dulu sampai 33 tahun, bahkan di keluarga yang bisa dibilang sederhana, nyaris kesusah, bukan keluarga kerajaan. Kalau masalahnya cuma untuk menebus dosa manusia, kenapa dia nggak turun sebagai manusia dewasa, mati lalu balik lagi? Atau ya udah, yang penting kan harusnya mati. Ya udah, dia lahir sebagai bayi lalu langsung tiba-tiba meninggal. Kan dosa manusia sudah ditebus. Kenapa dia harus hidup dulu sebagai manusia selama 33 tahun? Nah, ada beberapa jawabannya. Yang pertama adalah supaya kita tuh bisa ngerasa nyaman dan aman kalau curhat sama dia. Karena ternyata Tuhan itu gak pernah menjanjikan hidup yang selalu luput dari masalah dalam kehidupan kita di dunia yang gak sempurna ini. Karena Tuhan tahu kita pengikutnya, anak-anaknya pun akan menghadapi masalah-masalah yang manusia harus hadapi dalam kehidupan di dunia yang gak sempurna ini. Dia jalanin dulu hidup sebagai seorang manusia selama 33 tahun supaya kita tahu bahwa Tuhan kita ini pernah ngerasain apa yang kita rasain. Seperti kalau kita baca di firman-Nya di Ibrani 4 ayat 14 sampai 15. Mari kita baca bersama-sama. Karena itu kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Itu alasan yang pertama, supaya kita tuh bisa aman, nyaman, curhat sama Tuhan, karena kita tahu dia pernah melalui setiap permasalahan manusia yang pernah dia hadapi, yang akan kita hadapi dalam kehidupan ini. Tapi yang kedua, saya juga pikir-pikir, kenapa 3 tahun terakhir hidupnya dia habiskan untuk melayani, dan dia izinkan untuk didokumentasikan secara detail. Nah, alasan berikutnya adalah karena dia ingin memberikan contoh. Manusia tuh harusnya hidup seperti apa sih? Karena Tuhan Yesus ini adalah contoh yang sempurna bagaimana seharusnya seorang manusia itu hidup. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah seperti yang sudah dijelaskan oleh Ko David minggu lalu. Nah, gambar dan rupa Allah yang sempurna ini seperti apa ya? Seperti Tuhan Yesus, dia mau menunjukkan kita tuh sebenarnya dirancang untuk hidup seperti apa melalui kehidupannya. Dan coba saudara bayangkan, jangan muluk-muluk dulu seluruh penghuni dunia deh. Bayangkan kalau 2,2 miliar penduduk dunia yang isinya adalah orang Kristen ini semua hidupnya seperti Tuhan Yesus. Wow, dunia ini akan jauh jadi tempat yang lebih baik. Jadi misi Tuhan tuh bukan hanya sekedar membawa kita ke surga setelah kita mati nanti. Dia pun ingin membawa surga masuk ke dunia
yang gak sempurna ini melalui kehidupan saudara dan saya. Dia ingin kasih contoh. Dan ini tertulis dengan jelas di 1 Yohanes 2 ayat 6, kita baca bersama-sama. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara, banyak orang yang ngomong ke saya, ya nggak bisa lah seperti Tuhan Yesus, dia itu Tuhan. Nggak mungkin kita nyontoh dia. Loh, Tuhan itu menjalani hidup benar-benar 100% manusia walaupun dia 100% Allah. Dia justru ingin menunjukkan kepada kita, mungkin loh hidup kudus, hidup sesuai rencana Tuhan, melawan arus di dunia yang nggak sempurna itu, walaupun nggak mudah, mungkin loh. Dan ini sudah dibuktikan bahwa ini mungkin, walaupun mungkin belum 100% sempurna seperti Tuhan Yesus, melalui kehidupan murid-muridnya dan kehidupan orang-orang kudus yang mendahului kita. Mereka lah orang-orang yang udah sadar panggilan hidupnya untuk meniru Tuhan Yesus, untuk jadi seperti Yesus, untuk jadi Tuhan Yesus dimanapun mereka berada. Dan mereka berhasil melakukannya. Makanya gereja memberikan mereka title sebagai saints. Karena lewat buah kehidupannya terlihat bagaimana orang-orang ini bisa hidup. Nah, sekarang kita akan lihat bahwa melalui kehidupan Tuhan Yesus, kita bisa ngelihat bahwa mujizat itu ada ternyata untuk membantu. Karena gak mudah untuk menjalani kehidupan yang kudus yang melawan arus, Tuhan memberikan mujizatnya untuk membantu Tuhan Yesus melakukan misinya. Makanya dia punya kuasa, karena yang dia lakukan itu gak mudah, banyak masalah. Sekali lagi, banyak masalah yang harus dia temui di dalam kehidupannya. Oleh karena itulah ada mujizat untuk membantu dia menyelesaikan misinya. Nah, ketika menyadari ini, ekspektasi saya dibenerin sama Tuhan. Yang pertama, karena dulu saya punya ekspektasi ikut Tuhan itu gak ada masalah, tapi banyak mujizat. Nah, itu gak masuk akal. Kenapa? Karena namanya mujizat baru bisa ada kalau ada masalah yang gak bisa diselesaikan dengan kekuatan dan logika manusia yang terbatas. Jadi gak masuk akal kalau kita expect hidup yang bebas dari masalah, tapi banyak mujizat. Kalau hidup kita gak pernah ada masalah, hidup kita gak akan pernah ada mujizat. Yang kedua, ekspektasi saya diperbaiki oleh Tuhan. Dulu saya mikir, kalau udah ikut Tuhan, ya hidup saya sama seperti biasa saya jalani hidup. Tapi kalau ada masalah, sebagai konsekuensi dari tindakan saya yang kurang bertanggung jawab, nah Tuhan akan campur tangan memberikan mujizatnya untuk meluputkan saya dari masalah-masalah itu. Itu tafsiran yang ngawur, yang gak bertanggung jawab, yang gak sesuai dengan kebenaran firman. Mujizat itu ada bukan untuk meluputkan kita dari konsekuensi-konsekuensi dosa yang kita lakukan. Seperti yang saya bilang tadi, melalui hidupnya Tuhan Yesus menunjukkan mujizat itu ada untuk membantu orang-orang kudus menjalankan misinya di dunia yang gak sempurna ini. Tuhan gak pernah menjanjikan hidup yang bebas selalu diluputkan dari masalah. Karena itu saya gak mau mendahului Tuhan. Bahkan di Yohanes 16 ayat 33, dia berkata kepada murid-muridnya di pesan perpisahan dia, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Tuhan gak bilang muridnya gak akan pernah kena masalah. Muridnya akan menderita aniaya. Tapi di tengah aniaya, di tengah permasalahan itu, hati mereka bisa tetap damai dan sejahtera karena mereka tahu Tuhan yang telah mengalahkan dunia ada bersama mereka. Mereka tahu penderitaan ini sifatnya sementara. Mereka tahu endingnya, ujungnya adalah kebahagiaan abadi di surga bersama Tuhan setelah dunia ini dan semua isinya akan berlalu. Jadi kalau kita lihat, kalau kita berusaha menjawab pertanyaan yang tadi di opening itu, kenapa hidup orang-orang kudus dipenuhi oleh mujizat? Ya karena hidup orang-orang kudus ini ternyata berbeda dengan ekspektasi awal saya. Hidup orang kudus itu banyak masalah. Banyak masalah yang gak bisa diselesaikan dengan logika manusia. Makanya hidup mereka ada mujizat. Karena ternyata Tuhan campur tangan. Tapi saya sebut masalah dalam kehidupan orang-orang kudus ini masalah yang worthy. Hidup orang kudus dipenuhi oleh masalah yang worthy. Apa bedanya masalah yang worthy dan masalah yang gak worthy? Kalau kita kena masalah akibat konsekuensi dari tindakan dosa kita, sebenarnya masalah itu gak worthy. Masalah itu sebenarnya bisa dihindari kalau kita lebih bijak. Kekudusan
akan memberikan kita hikmat supaya kita bisa menghindari masalah-masalah yang sebenarnya memang bisa kita hindari, seperti yang saya udah bahas 2 minggu lalu. Kalau kita menjaga kekudusan kita secara seksual, akan ada begitu banyak masalah di rumah tangga kita di masa depan yang bisa kita hindari. Kalau kita menjaga kekudusan tubuh kita, nggak mengkonsumsi alkohol, narkoba, atau lari ke rokok dan zat adiktif lainnya tiap kali kita stres, nggak makan enak secara berlebihan, kita bisa meluputkan diri kita dari berbagai penyakit yang mungkin timbul akibat kerusakan fungsi tubuh kita. Jadi kekudusan itu membantu kita menghindari masalah yang memang bisa dihindari. Tapi di sisi lain, kekudusan akan membawa kita menghadapi masalah-masalah baru dalam kehidupan kita. Di dunia yang gak sempurna ini, kita gak bisa expect hidup yang bebas dari masalah. Cuman bedanya masalahnya worth atau enggak. Kekudusan akan bikin kita menghadapi masalah-masalah baru loh. Dalam kehidupan saya sejak saya bertobat, ada masa di mana saya harus kehilangan teman-teman saya. Karena saya nggak mau lagi ikut aktivitas-aktivitas bersama mereka yang saya tahu nggak baik buat masa depan saya dan kesehatan saya. Bukankah itu masalah, kehilangan teman? Ada masa di mana karir saya itu sedikit mentok karena saya nggak mau ikut perintah atasan saya melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum atau norma-norma yang berlaku. Karena saya seorang akuntan. Ada juga masa di mana saya ini sudah memberikan yang terbaik yang saya bisa secara benar, tapi saya tidak mendapatkan apresiasi yang seharusnya saya dapatkan dari tempat saya bekerja. Bukankah itu juga masalah? Dan ada momen di mana dada saya ini sampai sakit. Karena dulu sebelum bertobat, saya terbiasa melampiaskan emosi saya dengan kekerasan, baik secara verbal maupun secara fisik. Tapi ketika saya tahu itu salah, itu akibatnya akan buruk bagi saya. Saya tiap kali udah marah atau emosi karena terpicu oleh sesuatu, saya berusaha tahan sambil berdoa. Ada masanya di mana dada ini tuh sampai sakit. Bukankah itu juga ada masalah? Kekudusan akan membawa kita pada masalah-masalah baru karena kita hidup melawan arus di dunia yang sudah menganggap sebagian dari dosa itu adalah suatu kebenaran. Ada masanya kita dianiaya seperti yang Tuhan bilang kepada murid-muridnya. Tapi yang bisa saya jadikan sebagai kesaksian adalah kalau saya menghadapi permasalahan-permasalahan seperti itu akibat komitmen saya untuk jalan bersama Tuhan, Tuhan selalu buktikan Dia adalah pribadi yang setia. Justru ketika saya memilih untuk taat, di situ saya menemukan pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan, kasih Tuhan yang memberikan kedamaian dalam hidup saya. Sehingga muncul pertanyaan, gimana langkah konkretnya untuk mengosongkan diri ini? Karena kedengarannya tuh ngawang-ngawang banget mengosongkan diri. Karena kunci untuk bisa menjalani hidup seperti yang tadi saya bilang, di mana kita tetap ada masalah, tapi masalahnya tuh worth untuk dihadapi, dan kita akan melihat banyak mujizat Tuhan yang menolong kita menghadapi permasalahan-permasalahan itu, kuncinya adalah kekudusan. Dan supaya bisa berjalan dalam kekudusan, kita harus mengosongkan diri. Tapi kata mengosongkan diri ini sendiri kesannya tuh abstrak banget. Jadi aplikatifnya gimana? Hanya ada satu kalimat, dan itulah sebenarnya pesan utama dari sermon minggu ini. Be a servant. Belajarlah untuk melayani. Cara terbaik untuk kita bisa mengosongkan diri kita hari demi hari adalah dengan melayani. Karena lewat melayani, kita bisa belajar banyak hal. Saya bersyukur di komunitas ini, saya diberi kesempatan untuk melayani. Saya melihat dan mengalami begitu banyak proses di mana Tuhan membentuk karakter saya. Karena dalam pelayanan, ada masa di mana kita mengalami gesekan dengan sesama pelayan. Mungkin akibat miskomunikasi atau perbedaan karakter. Akan ada masa di mana umat yang kita layani tidak mengapresiasi apa yang sudah kita berikan. Kita sudah memberikan yang terbaik, tapi kita malah mendapatkan kritik atau feedback negatif dan lain sebagainya. Akan ada masa di mana waktu dan tenaga kita itu sudah begitu terbatas karena kesibukan kita sepanjang hari kerja, tapi kita tetap harus berusaha memberikan yang terbaik. Karena di komunitas ini sebelum pandemi terjadi, kita ada persekutuan doa dan misa bersama yang kita sebut FIS. Dan semua yang melayani di situ itu adalah volunteer. Karena sepanjang harinya mereka semua punya pekerjaan, tapi semua mau meluangkan waktu. Ada masanya waktu dan energi itu udah hampir habis, tapi kita tetap harus melayani. Tapi kadang malah dapatnya feedbacknya kurang baik, malah terjadi gesekan dengan sesama rekan pelayan.
Semua teman-teman yang melayani pasti pernah mengalami itu. Tapi dengan semua yang kita alami itu, kita tetap harus memberikan yang terbaik. Kita ingatkan diri kita kenapa kita ngelakuin ini semua karena kebaikan Tuhan. Dan kita mau ambil bagian memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kita tetap fokus mengingatkan diri kita semua ini kita lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dalam pelayanan juga kita akan belajar ada situasi-situasi yang terlihat impossible untuk diselesaikan. Ada berbagai masalah. Teman-teman yang jadi panitia LOJC juga tuh sudah mengalaminya. Berapa kali kita LOJC selalu ada masalahnya. Entah dana, entah peserta, dan tahun ini ada pandemi. Tapi kita bisa lihat bagaimana Tuhan tetap setia melakukan bagiannya. Dengan melayanilah kita bisa dapat suatu karakter, suatu pelajaran yang kita bisa bawa ke kehidupan kita sehari-hari. Di mana kita bisa menyangkal diri, melepaskan pola pikir, kebiasaan, sikap yang biasanya fokus pada diri sendiri, dan melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Mengosongkan diri, mengambil rupa abdi, mengutamakan orang lain, mengutamakan misi dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Mudah untuk bicara, tapi saya tahu sekarang lagi masa pandemi, kesempatan melayani itu seperti terbatas. Bahkan ada beberapa orang tuh curhat sama saya, ngerasa kering. Karena nggak bisa melayani. Karena selama ini ngerasa ke-recharge, ngerasa connect sama Tuhan tuh melalui pelayanan katanya. Tapi saya percaya masa pandemi ini justru Tuhan pakai untuk memurnikan hati para pelayan-pelayannya. Kenapa? Karena sebenarnya pelayanan di komunitas itu adalah training ground. Supaya kita bisa aplikasikan itu di kantor kita, di keluarga kita. Sekarang di masa pandemi ini, mau gak mau kalau kita mau tetap punya hati yang melayani, mau tetap mengosongkan diri. Yang harus kita layani ya orang yang kita temui setiap hari. Layanilah keluargamu, layanilah tempat kamu bekerja. Karena selama ini ada juga orang-orang yang berusaha melarikan diri dari permasalahan yang sebenarnya Tuhan berikan pada mereka untuk diselesaikan oleh Tuhan melalui tindakan anak-anaknya. Ada keluarga-keluarga yang Tuhan ingin pulihkan melalui anak-anaknya yang ada di dalam keluarga itu. Tapi karena kita begitu stres, kita tinggalkan keluarga kita, kita tinggalkan pekerjaan kita, kita cari pengakuan, kita cari kasih, kita cari penerimaan orang lain di dalam pelayanan. Pelayanan jadi pelarian. Tapi kita nggak bisa lakuin itu kan sekarang. Mau nggak mau kita harus ngelakuin apa yang memang Tuhan utus kita untuk lakukan. Layanilah keluargamu. Layanilah tempat kerjamu, walaupun mungkin kau kurang diapresiasi, walaupun kau mungkin kurang dihargai. Justru saat itulah dimana kita ngerasa kita gak dapat apa yang seharusnya kita dapat, tapi kita tetap berusaha memberi. Disitulah kita mengosongkan diri. Ada juga teman-teman yang bilang, udah males sekarang LG karena udah males sama yang namanya online-online. Udah jenuh. Tapi tahukah teman-teman yang tergabung dalam komunitas ini bahwa LG ini adalah kesempatan untuk melayani? Karena lewat LG kita bisa menunjukkan pada teman-teman kita bahwa kita tuh masih hadir mendengarkan mereka dan mendoakan mereka. Jadi bukan lagi masalah apa yang kita dapat dari LG, tapi apa yang bisa kita berikan pada teman-teman LG kita. Nah bagi teman-teman yang apa sih dari tadi ngomong LG ini adalah kegiatan komunitas kami, Light Group. Di mana kami berkumpul dalam kelompok kecil, tentu saja secara virtual saat ini, untuk mendengarkan firman, memuji Tuhan, dan saling mendoakan. Nah, saya mengundang teman-teman yang belum tergabung dengan komunitas manapun untuk menghubungi kontak person kami yang nomornya tercantum di sosial media kami. Ayo, Anda nggak perlu melalui pandemi ini seorang diri, kita berjalan bersama, kita saling mendoakan, dan saling belajar untuk terus mengenal campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita lanjutkan lagi, LG pun adalah tempat untuk melayani jadinya. Jadi pandemi ini nggak menjadi halangan seharusnya. Justru pandemi ini adalah kesempatan untuk kita belajar makin mengosongkan diri. Ketika kita lelah, ketika kita nggak diapresiasi, ketika kita hatinya nggak enak, kita tetap berusaha memberi. Disitulah kita akan mengalami yang namanya kekosongan. Tapi seperti pesan di pembukaan tadi, ketika kita mengalami yang namanya kekosongan itu, tapi kita mengalaminya akibat ketaatan kita untuk kudus, untuk melakukan kehendak Tuhan. Tuhan akan hadir mengisi kekosongan itu dengan kuasa dan kasih-Nya. Nah, tapi ada juga orang yang bilang, boro-boro mikir untuk melayani, untuk memberi. Karena ini masa pandemi, ada begitu banyak masalah. Masalah tuh kelihatan begitu besar dalam kehidupan kita di tengah masa pandemi ini. Yes, that's true. Tapi
Itu sebenarnya tergantung sudut pandang kita. Saya kasih contoh. Saat ini mata saya benar-benar fokus tertuju pada kamera yang sedang merekam saya. Sehingga saya nggak bisa ngelihat muka teman saya yang ada di balik kamera ini dengan jelas. Saya nggak bisa ngelihat tulisan-tulisan di Alkitab yang saya buka ini. Saya buka Alkitab ini, saya nggak tahu tulisannya apa. Saya nggak bisa ngelihat jalan yang ada di jendela yang di sebelah saya karena saya begitu fokus pada kamera yang sedang merekam saya. Tapi kalau saya mau ambil waktu, nah saya baru bisa baca tulisan ini. Saya bisa lihat muka teman saya yang sedang merekam tayangan ini. Saya bisa lihat jalan, saya bisa lihat jendela, saya bisa lihat ada kehidupan di luar sana. Begitu juga kehidupan kita. Kadang kita ngerasa 100% kehidupan kita ini isinya masalah karena ya emang itu aja terus yang kita pikirin, itu aja terus yang kita lihat dengan mata hati kita. Tapi sebenarnya kehidupan kita bukan cuma masalah kita aja. Saya bisa bilang 95% kehidupan kita itu sisanya itu berkat loh. Kenapa saya bisa kasih angka 95%? Saya mencoba melakukan sedikit matematika karena saya orang keuangan. Saya pakai analoginya hidup Yesus. Yesus hidup di dunia itu 33 tahun. 33 tahun itu setara dengan 289.278 jam. Saya hitung, coba saudara juga hitung nanti ya. Nah, dari 33 tahun hidup Yesus itu, 3 tahun terakhir dia habiskan untuk melayani. Itu 26.298 jam. Tapi tiap hari itu kan Yesus itu masih tidur, Yesus itu masih makan, tercatat di Alkitab. Dipotong waktu tidur dan makan sekitar 10 jam sehari, itu 10.950 jam. Bear with me buat yang nggak suka matematika, saya mau memberikan sesuatu di sini. Jadi 3 tahun terakhir hidup Yesus itu 15.348 jam dia pakai untuk melayani. Kita pakai analogi ekstrim bahwa setiap dia melayani selalu ada masalah. Ya kalau kita baca di Alkitab, emang ketika pelayanan dia banyak masalah ya. 5.000 orang datang mendengarkan dia, cuma ada 5 roti, 2 ikan. Terus ada juga Maria dan Martha nangis-nangis ke dia, tapi saudaranya udah mati. Ada orang mati, ada orang mati yang harus dia bangkitkan. Ada orang-orang yang datang dengan penyakit yang oleh teknologi waktu itu, oleh ilmu medis waktu itu tuh memang nggak bisa disembuhkan. Itu semua masalah kan. Anggaplah 15.348 jam hidup Yesus isinya semua masalah. Ketika masalah itu terjadi, bukankah terjadi mujizat? Dan 15.348 jam itu setara dengan 5%. Mungkin masalah yang kita hadapi sekarang, jam-jam yang habis untuk menghadapi masalah yang saudara dan saya hadapi, totalnya itu ya kira-kira nggak akan nyampe melebihi 5% kehidupan kita. Sisanya bukankah Tuhan sudah memelihara kita, buktinya saudara bisa tumbuh sampai sebesar umur saudara sekarang dan menyaksikan tayangan ini. 95% hidup kita itu berkat loh. 5%-nya masalah, tapi justru di dalam masalah itulah kita akan melihat bagaimana Tuhan campur tangan dan menunjukkan kehadiran dan kuasanya dalam kehidupan saudara dan saya. Tahukah saudara bahwa setiap permasalahan dalam hidup saudara adalah pintu yang kalau dibuka akan menuntun saudara masuk ke dalam pengampunan dan kuasa Tuhan. Kenapa saya sebut pengampunan? Karena ada juga masalah-masalah yang tadi saya bilang sebenarnya nggak worth buat dihadapi. Sebenarnya muncul karena kita nggak taat, karena kita nggak kudus, karena konsekuensi dari tindakan kita. Seperti masalah-masalah yang saya hadapi dulu, sebelum dan di awal-awal pertobatan saya, itu adalah konsekuensi dari dosa-dosa saya di masa lalu. Tapi Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Masalah-masalah seperti itu pun bisa dia pakai. Tapi saya ingatkan sekali lagi, jangan jadikan ini alasan, ya udah gue tetap ngedosa aja. Nanti kalau ada konsekuensi, Tuhan yang tolong. Konsekuensinya kita rasain dulu loh sebelum Tuhan tolong. Kita yang rugi. Dan yang kedua, kuasa Tuhan kasihnya nggak terbatas. Umur saudara dan saya terbatas. Siapa yang bisa jamin bahwa kita bisa bertobat sebelum kita meninggal? Gimana kalau kita meninggal di dalam dosa kita? Lalu ada waktu yang terbuang karena sebenarnya kalau kita terluput dari masalah-masalah yang bisa kita hindari, kita bisa gunakan waktu itu untuk proses-proses yang lebih bermakna supaya hidup kita ini bisa lebih memberkati orang-orang lain di sekitar kita, bisa menuntaskan misi yang Tuhan berikan. Tapi kalau kita udah terlanjur atau saat ini ada dari saudara yang menyaksikan tayangan ini dan sedang bergumul dengan masalah akibat dosa, kelalaian, pelanggaran saudara di masa lalu, kita punya Tuhan yang baik. Lewat hal itu, kalau kita meresponi dengan benar, kita akan melihat bagaimana dia memulihkan kehidupan kita.
Dan pintu yang lain adalah pintu untuk melihat tadi pengampunan, adalah melihat kuasa Tuhan. Kalau saudara sudah berjalan dalam kekudusan, sudah ikut komit sama Tuhan, dan saat ini Anda menghadapi masalah, mungkin karena keputusan-keputusan Anda yang dianggap melawan arus, atau Anda ngelakuin apa-apa tapi tiba-tiba Anda kena PHK, atau Anda kena penyakit COVID-19, atau keluarga Anda kena COVID, tapi Anda tahu Anda berjalan di jalan yang benar bersama Tuhan. Setialah, tetaplah setia dengan Tuhan, karena Anda akan melihat bagaimana kuasanya dinyatakan di dalam kehidupan Anda. Masalah 5% dari kehidupan kita adalah pintu untuk melihat kuasa dan pengampunan Tuhan. Dan holiness, kekudusan, adalah kunci untuk membuka pintu itu. Saya gunakan ayat penutup dari Ibrani 12, ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Holiness adalah kunci untuk melihat bagaimana kita punya Tuhan yang mau campur tangan dalam kehidupan kita. Berjalanlah dalam kekudusan. Walaupun kita nggak bisa melihat Tuhan secara fisik, kita akan melihat campur tangannya secara nyata dalam hidup kita. Tapi kekudusan hanya bisa dikejar ketika kita mau mengosongkan diri. Kita mau melepaskan pikiran-pikiran, pola pikir, karakter, kebiasaan sebelum kita kenal Tuhan. We give all out sampai hati dan pikiran ini menjadi kosong dan Tuhan akan isi dengan sesuatu yang baru. Tuhan bukan mau mengambil. God is not removing, God is replacing. Tuhan sedang mengganti isi hati dan pikiran kita dengan sesuatu yang lebih baik yang sudah Dia siapkan buat saudara dan saya. Pertanyaannya, semua yang Tuhan berikan itu sifatnya undangan karena Dia enggak mau mengambil kehendak bebas kita. Hari ini Tuhan mengundang saudara untuk perbaharui komitmen saudara untuk berjalan bersama Dia kembali dalam kekudusan. Dan kita bisa mulai dengan melayani saudara-saudara kita, tempat kerja kita, orang-orang yang kita jumpai di masa pandemi ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang diberitakan hari ini melalui lidah hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh diingatkan sekali lagi untuk punya ekspektasi yang benar dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh diingatkan bahwa Kau memanggil kami untuk mengosongkan diri, untuk hidup kudus karena Kau punya sesuatu yang jauh lebih baik bagi hati dan pikiran dan kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami begitu banyak mengandalkan kekuatan dan pikiran kami yang begitu terbatas untuk menghadapi setiap permasalahan dalam kehidupan kami. Ampuni kami kalau kami punya ekspektasi yang salah selama ini karena kami mendasarkan ekspektasi kami berdasarkan apa yang kami anggap benar, yang kami dapat melalui kehidupan kami di masa lalu, melalui pengalaman kami, melalui pengetahuan-pengetahuan yang mungkin belum tentu sejalan dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh diingatkan hari ini, kami punya Allah yang setia, yang siap untuk membantu kami ketika kami mau berbalik dari jalan yang jahat. Bagi setiap saudara yang saat ini merasa terpanggil untuk mulai menjalani hidup yang mengosongkan diri, berjalan dalam kekudusan, yang mungkin memiliki pergumulan dalam kehidupannya, yang mungkin memiliki hal-hal yang ingin ditinggalkan, Anda tahu itu salah, tapi Anda terus bergumul dengan area-area itu, mungkin kekudusan seksual, atau Anda terikat dengan zat-zat adiktif, atau apapun itu, angkatlah tangan-Mu, mari kita berdoa bersama. Tuhan, Kau pandang setiap tangan yang terangkat ini. Kami rindu Tuhan untuk bisa hidup lebih kudus lagi. Kami mau mengosongkan diri kami. Kami tahu kami gak bisa dengan kekuatan kami sendiri. Curahkanlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu saat ini. Penuhi hati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Berikan mereka kekuatan supaya mereka tahu mereka gak berjalan sendiri. Mampukan kami Tuhan untuk mengosongkan diri supaya kami bisa menerima segala sesuatu yang jauh lebih baik yang telah Kau siapkan bagi kehidupan kami. Supaya kami bisa menjalani hidup ini sebagai anak-anak-Mu. Sehingga kami bisa fulfill, memenuhi setiap misi yang sudah Kau siapkan bagi kami. Dan pada akhirnya nanti ketika kami berjumpa dengan Engkau di surga nanti, dengan hati yang puas dan penuh rasa syukur, kami bisa mendengar Engkau berkata, "Bagus sekali, well done, my children, anak-anakku yang baik, Kau telah melakukan semua yang Kau bisa untuk menuntaskan misi-Mu." Kami rindu mendengar itu dari mulut-Mu Tuhan, karena itu mampukan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini, biar jadi rema yang begitu kuat melekat dalam hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan Pengantara kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Sebentar lagi kita akan menaikkan satu pujian. Mari kita jadikan lagu ini sebagai ungkapan doa, iman, kerinduan kita bagi Tuhan yang siap memberkati saudara dan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.